Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid. Anda sedang menonton Cergas di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani anda semua. Macam biasa, kita ada aktiviti kecergasan yang seronok untuk dilakukan bersama-sama yang pastinya baik untuk tubuh badan kita. Tapi, kat mana cikgu kita? Jom kita cari cikgu kita. Cikgu! Cikgu. Ah, ini dia. Apa khabar Cikgu Suhaimi? Baik. Tadi memang dia tak nafas. Hembus. Tadi dengar apa yang Nisa panggil kan? Cikgu baru nak minum. Tak apa Cikgu. Hari ini kita akan beraktiviti bersama-sama dengan murid-murid kita. Cikgu Suhaimi, apa khabar? Sihat, Almi. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Cergas Didik TV KPM. Seperti biasa, ada banyak aktiviti yang kita nak lakukan. Cikgu boleh ceritakan serba sedikit dengan murid-murid kita apa yang kita nak lakukan pada hari ini. Silakan Cikgu. Okeylah. Baiklah murid-murid. Untuk hari ini, kita akan melakukan beberapa aktiviti lokomotor yang boleh meningkatkan kita punya ketangkasan. Baik. Kita sebenarnya tak sabar. Sebelum kita lakukan apa-apa aktiviti, jom kita nak lihat apakah aspek keselamatan yang perlu dititik beratkan. Baiklah murid-murid, sebelum kita melakukan aktiviti, ada beberapa aspek keselamatan yang murid-murid perlu ikut. Yang pertama, kita perlulah memanaskan badan sebelum aktiviti dan menyejukkan badan selepas aktiviti. Kenapa kita perlu memanaskan badan? Kerana memanaskan badan ni, kita nak sediakan badan kita sebelum melakukan aktiviti yang lebih lasak. Dan kenapa kita perlu melakukan penyejukkan badan? Kerana kita perlu turunkan kadar nadi kita secara perlahan-lahan. Itu aspek yang pertama. Aspek yang kedua, persekitaran kita. Persekitaran untuk kita lakukan aktiviti perlulah dalam keadaan yang selamat. Dan yang ketiga adalah kita punya pakaian dan peralatan. Untuk aktiviti pada hari ini, murid-murid perlulah melakukan aktiviti dengan memakai kasut. Itu yang penting. Jangan berkaki ayam. Dan yang terakhir, kita buat aktiviti yang kita nak lakukan tu mengikut kita punya kemampuan kita. Jangan terlalu memaksa diri untuk melakukan aktiviti melebihi dari kemampuan kita. Baiklah murid-murid, sebelum kita melakukan aktiviti kita pada hari ini. Baik. Nisa ingat tadi tak cikgu sebut aspek keselamatan, iaitu kita perlu memanaskan badan kita. Memanaskan badan kita supaya untuk apa? Untuk kita sediakan badan kita untuk aktiviti yang lebih lasak dan juga untuk mengurangkan risiko kecederaan. Betul. Okey, hari ini cikgu akan dibantu oleh Nisa dan juga cikgu Junaidi. Untuk aktiviti yang pertama, untuk pemanasan badan yang pertama, kita akan buat hayun silang. Hayun Baik. Silang. Okey, macam ni kan Nisa. Tangan kita angkat dulu. Angkat tangan. Okey, tangan kanan kita hayun ke belakang. Belakang. Tangan kiri ke depan. Ke depan. Kita hayun macam ni. Oh. Hayun. Kita akan hayun. Walaupun saya rasa arah saya dah macam lain macam. Ke belakang, kan tangan kanan belakang, tangan kiri ke depan. Lepas tu kita akan patah balik. Tangan kiri ke belakang, tangan kanan ke depan. Kita buat sama-sama. Okey, saya rasa senang dah. Kiraan 15 ke? 15. Baik. Okey, ready. Okey, mula. 15 saat. 15 saat kita akan buat. 15 saat. Lepas tu kita akan tukar arah. Baik. Pusing, silang. Pusing, silang. Kita hayun dan silang tangan kita. Murid-murid di rumah. Dia yang ada berpusing-pusing tangannya cikgu, dia yang di rumah. Saya rasa 5, saya dah nampak rentak. 4, 3, 2, 1. Okey, kita tukar arah pula. Baik. Okey, sedia? Sedia. Okey, mula. 1. Lawak. Kenapa macam lain je cikgu arah macam saya lain. Ni? Betul. Betul ya? Baik. Risau kita. Takut salah. Tak mengapa pun boleh di rumah pun. 4, 3, 2, 1. Okey. Okey. Seterusnya, aktiviti yang kedua. Kita akan buat
cikgu namakan dia lambai dan tepuk. Lambai tepuk ni maknanya kita perlu lambai dan tepuk kita punya lutut. Baik. Okey, Nisa dan cikgu Jirandi tengok cikgu buat dulu. Boleh. Kita akan bergerak ke kanan dua kali. Satu, dua, tepuk. Tepuk. Dua, tepuk. Satu, dua, tepuk. Dua langkah lah. Satu, dua, tepuk. Okey. Boleh? Mudah kan? Saya dah boleh mengikuti cikgu Jirandi, okey? Okey, terbaik. Boleh? Boleh, cikgu. Okey, kita mula. Untuk aktiviti ini, kita akan buat 30 saat. 30 saat, baik. Okey, sedia. Okey, mula. Satu, dua, tepuk. Dua, tepuk. Satu, dua, kanan. Tepuk. Lambai, lambai, kiri. Tepuk. Lambai, lambai, tepuk. Lambai, lambai, tepuk. Lambai, lambai, tepuk. Murid-murid di rumah. Kita buat bersama-sama. Kita buat sama-sama. Dan mungkin murid-murid di rumah boleh bergerak dengan lebih laju lagi lah. Baik. Ikut kemampuan. Adakah kita perlu bergerak mengikut keluasan tempat kita melakukan aktiviti? 5, 4, 3, 2, 1. Okey, bergantung pada keluasan juga. Baik. Kalau lagi besar, kita nak buat lagi jauh pun boleh. Wah, tak ada masalah. Baik, baik. Okey, yang ketiga. Baik. Oh, penat tak? Saya penat tak? Kita nafas. Okay, cikgu pun dah macam dah mula panas-panas ni walaupun dalam ruang yang berhawa dingin tapi tetap rasa panas tu. Okey, untuk yang ketiga kita akan buat aktiviti toe stepping. Toe stepping, baik. Jadi kita akan buat macam ni. Okey, perlahan dulu. Perlahan. Perlahan. Kemudian itu kita akan laju sikit. Oh, makin laju. Oh, okey, makin laju. Laju. Dan kita akan buat laju lagi. Laju lagi. Okey. Cikgu Jirandi dan Nisa ikut cikgu lah. Boleh. Kita akan buat perlahan, sederhana dan juga laju. Laju. Maknanya jumlah masa kita akan buat dalam 30 saat. 30 saat. Baik. Okey. Sedia. Sedia. Okay, ready. Mula. Okey. Perlahan. Perlahan dulu. Perlahan. 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 Betul-betul perlahan saya buat ni cikgu. Okey. Laju sikit, sederhana. Laju sikit, sederhana. Laju sederhana. Baik. Laju sederhana. Saya rasa macam makin perlahan je saya ni. Okay, kita sederhana, sederhana, sederhana. Kekalkan, kekalkan kelajuan. Sederhana. Kekalkan kelajuan. Sederhana. Okay, makin laju. Buat lagi laju. Makin laju. Laju. Makin laju. Laju. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tarik nafas dulu. Tarik nafas. Lepas perlahan-lahan. Okey, apa kata kita minum air dulu? Boleh, cikgu. Okey, murid-murid. Air ni amat penting untuk badan kita. Bila kita melakukan aktiviti, kita perlulah ganti air yang hilang daripada badan kita melalui peluh kan. Kita berpeluh, air dah hilang. Dan kita perlu ganti supaya aktiviti kita dapat berjalan dengan lancar. Baik, cikgu. Okey. Saya dah minum air saya. Saya dah gantikan cecair yang mula menghilang sebagai peluh, cikgu. Saya dah bersedia untuk aktiviti kita seterusnya. Okey, baik. Okey, baiklah Nisa, kita akan mulakan aktiviti kita pada hari ini. Jadi dah sedia. Okey, untuk aktiviti hari ini kita akan buat beberapa aktiviti lokomotor untuk meningkatkan kita punya ketangkasan. Ini satu apa maksud ketangkasan? Ketangkasan maknanya seberapa cepat kita memberikan reaksi ataupun tindakan ke cikgu dalam aktiviti sukan? Itu lebih kepada masa reaksi. Okay, untuk masa ketangkasan, reaksi. Untuk ketangkasan adalah kebolehan kita bergerak laju dan menukar arah. Wah, baik. Maksudnya baik. Kita boleh bergerak laju dan dalam masa yang sama, kita akan menukar arah pergerakan kita. Baik. Jom, saya nak tengok macam mana kita nak lakukan aktiviti lokomotor kita hari ini, cikgu. Okey, baik. Untuk aktiviti yang pertama, Jadi, Nisa, kita akan lari. 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 Kita akan mula daripada belakang. Baik, dari belakang. Kita akan mula daripada belakang. Kita akan lari. 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 Kutip kunci kacang. Kita patah balik. Patah balik. Kita letak. Sampailah. Habis. Kacang semua habis. Bila dah habis, katakan habis semua. Baik. Kat sini. Kita akan ambil balik. Ambil balik. Patah balik. Patah balik. Dan kita akan letak balik di tempat yang asal. Kita boleh sedia? Dah saya sedia. Dah sedia. Cik kita akan mula sedia. Dari belakang kita kan? Kita akan mula. Okey. Dari belakang. Okey. Sedia. Okey, mula. Kita ambil letak satu-satu. Satu. Lari, lari. Mula, kita lari. Lari ke depan. Dua. Lari ke depan. Seperti biasa. Tiga.
Yang keempat. Menang. Ah, cepat cepat cepat. Okay. Lagi. Tak apa, saya berhenti kejap, saya nak tengok. Nak tengok Cikgu Junaidi dan Nisa buat. Okey, bagus. Ha, kita tengok siapa. Okey. Siapa yang paling tangkas antara Cikgu Junaidi dan saya. Okey. Alah, Cikgu Junaidi. Nampaknya Cikgu Junaidi untuk aktiviti berlari ni, Cikgu Junaidi lebih tangkas. Tapi tak mengapa, sebab beza masa saya dengan Cikgu Junaidi berlari dan meluka arah tu sedikit saja kan Cikgu Junaidi. Ha. Okey. Tak apa, kita tarik nafas dulu. Baik, nampaknya dah semua dah pernafasan dah tak teratur. Okey, tarik nafas. Dan lepas perlahan-lahan. Boleh. Aktiviti yang kedua. Okey, secara amnya kita buat aktiviti sama. Kita akan kutip pundi kacang. Tapi untuk kali ini, yang kedua kita berlari ke hadapan dan kita mengundur ke belakang. Mengundur kita ke belakang, lari. Kita mengundur. Kita letak. Oh. Kita lari. Lari. Ambil. Kita mengundur. Kita letak di jatuhkan belakang. Baik. Okey, untuk aktiviti mengundur ni, murid-murid perlulah menitik beratkan aspek keselamatan. Maksudnya, dalam masa yang sama, kita kena berjaga-jaga dengan apa yang ada di belakang mungkin kita. Mungkin ada di belakang kita. Mungkin baik, ada baik. Suatu halangan ke. Kalau macam ni, cikgu ada dinding. Jadi, cikgu perlu berhati-hati. Baik. Jadi, kalau yang melakukan aktiviti ni di rumah, mungkin di halaman, mungkin di luar rumah, berhati-hati dengan persekitaran kita kan, cikgu? Ya, kita kena undur-undur juga. Tapi jangan pula, alamak, ada tiang terlanggar. Jadi, itu yang kita nak elakkan. Kalau boleh, dilakukan di kawasan yang agak luas lah untuk aktiviti yang lapang. Mengundur ni. Okay. Baik. Jom, cikgu. Saya dah sedia. Dah sedia. Saya nak kalahkan cikgu Junaidi. Oh, dari belakang. Okey, okay, baik. Okey, baik. Itu dah tak ni. Dah tak apa? Jarak dah tak sama. Baik. Okey. Sedia. Murid-murid semua, jom. Mula. Udung. Tak. Saya nak menang ni. Tak apa. Ini kali ni cikgu try buat sampai habis. Baik. Kita tengok. Okey. Nampaknya. Lari ke belakang. Kurang semangkai. Ambil balik. Okay, ambil balik. Undur mana? Tak apa. Undur. Macam tadi juga. Undur. Lari ke depan. Okay. Undur. Lari ke depan. Undur. Lari ke depan. Yeay! Saya menang. Okay, nampaknya untuk aktiviti kali ini, Nisa menang. Yeah. Tapi macam biasa, pendek saja atau sekejap saja perbezaan itu. Oh, cikgu, saya rasa nafas saya dah ke lautan dalam ni, cikgu. Kita tarik nafas balik. Baik. Kita stabilkan pernafasan kita. Tarik nafas. Lepas perlahan-lahan. Okey, kita dah buat dua jenis larian untuk mengambil pundi kacang, kembalikan ke gelung yang di belakang dan kembalikan semula di hadapan. Seterusnya, cikgu. Wah, bersemangat betul. Okey, seterusnya kita akan buat mencongklang. Mencongklang. Baik. Ataupun kalau bahasa Inggeris, kita panggil galloping. Okey, baik. Cikgu boleh pergerakan contoh. Kita, kita akan bergerak. Kaki belakang dia tak akan melebihi daripada kaki hadapan. Kaki hadapan. Oh, okey. Macam pergerakan kuda lah, kuda kan? Betul. Pernah tengok kuda bergerak? Pernah, cikgu. Kita bergerak ke depan. Depan. Okay. Kita akan ambil. Belakang pun kita akan bergerak sama. Tapi dalam keadaan kita mengundur. Okey, murid-murid di rumah semua ambil tempat dan posisi masing-masing. Jom, cikgu, kita nak mulakan. Okey, sedia. Okey, mula. Mula. Okey. Mana? Okey. Saya dah tak nampak dah gelung saya di belakang, cikgu. Oh, lama. Terlanggar pula gelung. Hati-hati. Hati-hati, baik. Okey, ambil lagi. Boleh. Boleh, cepat. Kembalikan. Saya selalu lupa nak kembalikan ke hadapan, cikgu. Okey, bagus. Okey, satu lagi, Nisa. Satu lagi. Okey, boleh. Okay, mana? Boleh, teruskan. Ke depan. Okey, baik. Okey, baiklah. Ini sebenarnya saya kalah dengan Cikgu Junaidi sebab stamina saya sudah menurun. Tak nak mengaku kekalahan. Macam mana nak tingkatkan stamina? Saya rasa saya kena lakukan lebih banyak aktiviti kerja kasar. Okey, betul. Baiklah, murid-murid. Kita telah lakukan pergerakan berlari ke hadapan, mengundur ke belakang dan mencongklang. Seterusnya, cikgu, apakah pergerakan yang kita nak lakukan dengan aktiviti kita hari ini? Okey, untuk aktiviti seterusnya, kita akan melakukan pergerakan melompat sebelah kaki. Sebelah kaki? Alamak. Baru kita nak melompat sebelah kaki. Baik. Kita lompat, kita ambil. Lompat depan. Ambil. Dan patah balik. Ambil. Sebelah kaki. Sebelah kaki. Boleh menggunakan kaki yang sama ataupun kaki yang berbeza. Baik. Okey, saya cuba
Cikgu Junaidi, okey? Okey, tersenyum lebar Cikgu Junaidi. Saya rasa dia ada peluang untuk permainan kali ini. Baik. Okey. Boleh, sedia. Cikgu sedia, Junaidi, sedia. Murid-murid bersedia. Sedia. Sedia. Ya, mula. Mula. Okey. Boleh tukar kaki ataupun nak gunakan kaki yang sama? Saya rasa lebih senang saya tukar kaki pun. Kalau lihat. Tukar kaki mungkin kita akan bergerak dengan lebih pantas. Betul, cikgu. Kerana kaki kita kurang penat. Dan sebelah kaki saja, murid-murid. Sebelah kaki. Okey. Penuhkan kembali gelung di hadapan. Okey. Ha. Ini hari okey. Okey. Okey, cuba last. Aduh. Alamak, sikit lagi terjatuh. Yeay! Saya rasa kita dapat menghabiskan lebih kurang je masa kita kan, cikgu. Nafas saya dah laju ni, cikgu. Cikgu, tolong saya. Ada rasa lengur kaki? Sedikitlah. Okey. Okey, baik. Kita nak pergi kepada menarik nafas dan menstabilkan pernafasan, cikgu. Okey, kita tarik nafas dulu. Baik. Kita tarik. Lepaskan lahan. Lepas. Tarik nafas. Lepas. Lepaskan. Lepas. Okey. Saya perasankan, cikgu, apabila melibatkan aktiviti kecergasan yang mana kita perlu berlari, kita menukar arah dengan tempoh masih agak pantas, menguji ketakasan kita, pernafasan tu mengambil lebih masa sedikit untuk distabilkan. Mungkin kita perlu lebih 5 kali tarik nafas, hembus nafas, kan? Bila kita melakukan aktiviti, maknanya aktiviti yang lasak, badan kita pun memerlukan oksigen yang lebih. Betul. Bila kita perlukan oksigen lebih, jadi kita punya pernafasan akan bertambahlah. Laju. Dan laju. Baiklah, kita telah pun lakukan pelbagai aktiviti hanya menggunakan gelung plastik dan juga pundi kacang. Kalau tiada pundi kacang seperti yang kita gunakan, murid-murid boleh gunakan bahan-bahan lain di rumah, betul tak, cikgu? Boleh. Contohnya, cikgu? Mungkin boleh gunakan kertas-kertas terpakai, okay? Kita keronyokkan, kita jadi sebagai pundi kacang. Menggantikan pundi kacang. Wah, saya terfikirkan mungkin botol yang kecil-kecil, kita letak pundi kacang ataupun biji kacang. Baiklah, kita telah pun selesai dengan aktiviti kecergasan kita. Kita nak lakukan aktiviti ataupun aspek keselamatan yang seterusnya. Selepas aktiviti, mestilah kita nak kena sejukkan badan. Okay, baiklah, Misah, kita dah sampai segmen untuk menyejukkan badan. Ingat, mula-mula ingat tak tadi aspek keselamatan yang cikgu sebutkan? Salah satunya adalah menyejukkan badan. Tujuan menyejukkan badan adalah kita nak turunkan kadar nadi kita secara perlahan-lahan dan mengurangkan kita punya kesakitan otot selepas aktiviti. Baik. Jadi kalau kita tak lakukan, mungkin akan mendatangkan risiko kecederaan. Betul tak, cikgu? Ya, betul. Jadi jom kita sama-sama lakukan aktiviti penyejukan badan. Silakan, cikgu. Okey, aktiviti yang pertama, kita akan, cikgu namakan dia aktiviti mencapai awan. Kita akan baik. Angkat tangan tinggi yang boleh dalam masa 15 saat dan kita akan tukar kepada tangan kiri. Tangan kiri. Baik. Cikgu Junaidi, boleh? Belum, Saya sedia. Okey, sedia. Okay, angkat tangan kanan tinggi. Bayangkan murid-murid nak mencapai awan. Adakah kita perlu menjengkit, cikgu? Tak perlu. Okey, baik. Nak menjengkit boleh juga tutup pulang, tapi untuk kali ini tidak perlu menjengkit. Baik. 5 4 3 2 1. Baik. Okay, kita tukar tangan kiri. Okey. Okey, angkat. Angkat. Setinggi yang boleh tanpa perlu menjengkit kaki. Setinggi yang boleh. Bayangkan kita nak mencapai awan. Murid-murid boleh, jangan jengkit ya, tak perlu menjengkit kaki. Regangkan tangan saja. 5 4 3 2 1. Baik. Okey, seterusnya. Kita akan tangan kita kedua-duanya di atas dan kita akan bergerak ke kanan tahan 15 saat. Baik. Dan kita akan tukar bergerak ke kiri 15 saat. Baik. Boleh? Boleh. Sedia? Kita tolak dulu tangan kita. Tolak. Ke kanan. Kanan.
sejauh yang mungkin, tapi jangan paksa. Baik, lakukan semampu yang murid-murid tahu pada anda mampu tahan. Ya, mengikut kemampuan murid-murid. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, kita tukar arah ke kiri. Kiri. Okey, so dia mula. 15 saat semampunya ya murid-murid. Okey. Ikut kemampuan masing-masing. Boleh. Ha, ada yang lakukan 5, bersama-sama. 4, 3, 2, 1. Okay, baik. Baik. Okey, cikgu. Okay, seterusnya. Okey, yang terakhir. Untuk aktiviti menyejukkan badan, kita akan melangkah ke hadapan. Melangkah ke hadapan. Kaki belakang kita hendaklah diluruskan. Lurus, baik. Kita akan regang otot betis kita. Baik. Gastrocnemius. Okey, boleh? Boleh. Nah, kita akan buat 15 saat dan kita akan tukar kepada kaki kiri ke depan, kaki kanan belakang dan kaki belakang perlu lurus. Lurus. Baik. Okey, baik. Kita mula kaki kanan ke hadapan dulu. Baik. Okey, sedia. Sedia. Okey, mula. Ya. Kaki kiri luruskan. Baik. Lurus. 15 saat saja murid-murid. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, baik. Kita tukar, kaki kita. Baik. Sedia. Mula. Mula. Okay, jangan lupa kaki belakang tu mesti diluruskan. Lurus. Luruskan badan, kalau boleh badan kita tegak. Baik. Lutut depan tidak melebihi ibu jari. 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Oh, saya dapat rasakan otot yang tadi kita dah gunakan untuk aktiviti, dia dah mula orang kata apa, berehat sedikit. Baiklah murid-murid yang sedang menonton Cergas di Didik TV KPM, kami telah menyelesaikan aktiviti-aktiviti kita hari ini. Yang pertama kita lakukan pemanasan badan, betul tak cikgu? Betul. Yang kedua kita lakukan aktiviti fizikal, aktiviti kecergasan dan tak akhir sekali kita telah pun menyejukkan badan kita. Saya nak tanya kepada cikgu Suhaimi, apakah rumusan kepada aktiviti kita pada hari ini? Silakan cikgu. Okay, baiklah murid-murid, untuk hari ini kita telah melakukan beberapa aktiviti lokomotor untuk meningkatkan ketakasan kita. Dan murid-murid boleh menggunakan aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan pada hari ini untuk meningkatkan kecergasan murid-murid dan membantu murid-murid untuk menjalankan gaya hidup yang lebih sihat. Sihat. Baiklah, sekali lagi terima kasih kepada Cikgu Suhaimi yang datangnya dari SK Bandar Batu Pahat Johor. Terima kasih Cikgu Junaidi yang terus sama menemani kami pada hari ini. Terima kasih murid-murid yang menonton. Kita jumpa lagi di Cergas Didik TV KPM. Jumpa lagi.